Halo semua, kembali di channel Mahwatch bersama saya Dharma. Kali ini saya akan merekomendasikan 4 jam tangan di bulan Juli. Apa saja? Nah, yang pertama di sini kita ada De Uno Milano dengan kode PCBJ01. Jam tangan ini memiliki warna full black, mulai dari case, dial, strap, semua berwarna hitam. Jam tangan ini sendiri memiliki diameter case 40 mm dengan ketebalan 10,7 mm. Untuk bahan dari jam tangan ini, dia menggunakan polikarbonat, dan polikarbonat sendiri merupakan plastik dengan bahan tangguh dari jenis polimer termoplastik. Untuk kacanya, jam tangan ini menggunakan material mineral crystal glass dan didukung dengan Japan Quartz Movement. Untuk water resistance-nya sebesar 50 meter. Nah, yang kedua di sini kita memiliki Timex dengan kode TW2T9500. Jam tangan ini memiliki case dan strap berwarna hitam dengan aksen warna putih pada dialnya dan silver pada crown dan tombol chronographnya. Jam tangan ini memiliki diameter 42 mm dengan ketebalan 8,5 mm. Ada satu hal yang unik pada jam tangan ini. Dia memiliki indiglo. Jadi ketika kita pencet crownnya, dialnya akan nyala pada kegelapan. Dan untuk finishingnya, jam tangan ini menggunakan ion plate. Untuk kacanya sendiri, jam tangan ini menggunakan mineral crystal glass dan didukung dengan quartz movement. Dan untuk water resistance-nya 30 meter. Kita lanjut pada jam yang ketiga. Di sini kita memiliki Bolles dengan kode BL314203. Jam tangan ini memiliki case dengan warna silver, dikombinasi dengan bezel berwarna biru dan strap berwarna coklat. Jam tangan ini sendiri mempunyai diameter 47 mm dengan ketebalan 14,5 mm. Untuk bahan dari jam tangan ini sendiri menggunakan stainless steel. Dan untuk kacanya, jam tangan ini menggunakan material mineral crystal glass dan didukung dengan Japan Automatic Movement. Untuk water resistance-nya 100 meter. Oke, yang keempat, di sini kita memiliki jam tangan Thomas Earnshaw dengan kode ES806207. Jam tangan ini bermodel skeleton dan memiliki case berwarna rose gold dibalut dengan strap kulit berwarna coklat dengan diameter 44 mm dan ketebalan 12 mm. Untuk bahan dari case jam tangan ini sendiri menggunakan stainless steel. Dan untuk kaca jam tangan ini menggunakan mineral kristal. Dan jam tangan ini didukung dengan Japan Automatic Movement. Dan untuk water resistance-nya 50 meter. Sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.